ABS saya nyala lagi. Ah, rusak, rusak kan? Sekarang aku baca sensornya. Rusak kan? Sudah lama tidak pernah ringan ya, guys ya. Tapi di depan guys. Oh, kelapa enggak cuy. Luar negeri aja. Nah, lain ke Ciwidey ya, mana? Ke mana? Karaca buaya. Part 1 ban belakang bocor. Part 2 rem belakang kunci. Rekah ini nih anjing. Aduh, goblok. Oke, malah dipegang udah tuh panas. Tuh, ajuan. Ini mah enggak ada sininya pisan. Ngeplos parah. Ngeplos parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tek tek tek. Yo yo yo. What's up teman-teman semuanya? Halo, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan makin banyak rezekinya. Amin. Sekarang tanggal 3 Maret 2022. Hari Kamis. Sekarang kebetulan tanggal merah. Ada Aldo, Okta, Frank, Reza, Obing, dan Anjas. Kita mau OTW ke Ciwidey. Jadi sekarang kita mau riding motor-motoran, mau morning ride ke Ciwidey. Ada Gigi sama Cewis-Cewis juga. Nih. Cewis-Cewis. Lihat, pada kamarana atuh gelis. Hai. Morning. Halo. Au, sakit. Au. Glove diaduin sama cincin ya. Menang glove lah. Gila. Wait. Jangan itu kan. Enggak masuk dia. Kuy. Kita langsung aja. Penuh. Kan bismillahirrahmanirrahim. Bang, ada konten Willy enggak, Bang? Ada, Bang, ada. Studi ya, kali-kali. Enggak bisa Brembo-nya. Wilai. Bismillahirrahmanirrahim. Percuma Brembo enggak bisa studi. Ya enggak bisa, Bang, kan ABS. Motor doang Brembo. Ayo, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Woi. Agak bumpy, agak rame. Awas ada motor masuk. Wajik. Awas. Berdoa dulu guys. Bismillahi majreho wa musaha. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau lewat kiri, mau lurus? Lurus. Mending kiri sih ya, kosong. Oh ya udah, kiri, kiri. Ayo kiri, kiri guys, gas kiri guys. Kenapa kalau kosong kenapa gitu? Kalau kosong ada cerita. Guys, yang lain di mana? Ada di belakang. Yang tahu duluan, jalan. Duluan. Tuh, ABS-nya nyala lagi. Ah, rusak kan? Sekarang aku baca sensornya. Rusak kan? Kiri guys. Ada non stopan. Belok kiri. Mana Okta dong? Mana Okta? Okta mana? Sudah main kan? Dan, slow. Aing gak bisa RPM mata. Kalau marah si prank, Aing. Waktu ya, iya. Sampai. Si Reza lagi, si Reza. Ini pake post teknis ya. Aing tuh gini, Pak. Satu-satunya yang kepake senta si prank doang. Iya anjir prank doang. Laur adik. Balap jongkok adik. Ngapain dia? Ngomong prank adik. Oh kan pantesan abis saya ini error. Kenapa tak? Selang remnya coplok. Warna ada bocahannya gitu. Si punya kaget toh. Hati-hati guys. Kita harus sampai aja. Malam tadi ngeri. Ayo, maju.
Slow. Belum aja. Mentok kiri, mentok kiri. Banyak kiri dia, Pak Oping aja. Aduh, 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 Bang Bibang tengahnya. Aduh, lagi ngegas tiba-tiba ngerem. Bentar rem. Sat, anjing si prank. Eh, si prank goblok di tengah jalan. Aduh. Efek sama ke sana tah. Iya. Goblok aing keluar ini. Prank, prank. Anjay. Iya beneran. Pakai helm dulu sih. Pakai mana dulu? Melepasnya lagi susah dong. Kalau yang lagi sih, mah pakai helm aja. Pakai helm lah. Oh, pakai helm. Pakai helm yang mah pacar mana nih maksudnya? Oh, Korea mah dipakai si prank mah. Ntar ketularan nggak punya toko lagi. Goblok. Ya kan emang di game night ada, Kobi? Ya di game night. Ikutin jalan terus ya di sini mah ya. Iya, udah masuk jalur. Agak macet, agak padat. Belakang orang siapa? Okta ya? Maju tak? Duluan. Mobil keluar anjing. Masuk keluar. Paling belakang ya guys ya. Orang paling belakang maju. Masih ada ya? Depan orang paling belakang dok. Siapa pakai dua silinder lah? Iya, yang pakai dua setengah. Orang aja perang. Mas. Jat meren. Ya, saru. Lampu dima, lampu panjang no. Iya. Si Frank ngakokan anjir. Aduh, bampi anjir. Aing kalau di sini. Res, aing kalau di sini ngerasa sesuatu deh. Ya. Launch kontrolnya nyala. Wah, tetap. Ikut yang pacaran ya. Ikut yang boncengan ya. Iya, yang bucin. Yang ya. Bucin banget anjing. Ya kalau enggak ngebonceng bener. Yang bucin pada waktunya. Yang ini yang cowoknya afiliator tahu. Waduh. Ya. Setan otak pasti di sini. Iya. Mana pasti di sini sih. Nah. Masuk di banner jadi dari pasar tahu loh guys. Tidak boleh menikmati. Mana udah enggak dapat supply lagi dari tahu Lembang anjing. Aing mah tahunya dari Cibaduyut tuh. Ini enggak ada gua belum. Oh, enggak ada ya. Kamu tuh Cibaduyut mah tahu sintetis kan. Enggak boleh. Enggak boleh kepat kau. Si Bapak kos kemana ini ngagokin banget. Bapak ini bener. Dia tapi enggak ngasih. Bakal punya enggak pakai sen. Pagi ya guys ya, kurang sepi. Iya. Ini udah cukup lah. Nah, lumayan lah. Nah, sih harus sudah lebih dimaksimalkan. Ya. Kita siap ke jalan. Oh.
panas ya, kayaknya dia neken aja. Gak ada rem. Panas anjir, berarti panas ya. Oh, dari rem belakang. Panas itu mah kayaknya. Oh, ya berat banget sih, Dan. Motornya gini berat. Oh, coy. Ngerem. Ngerem kayaknya. Kalem brai, kalem brai. Mana kocok, mana kocok enggak? Tong dikocok. Ini mah berat gara-gara nanjak meren atau enggak? Ah, ini kayaknya di ngerem dia. Cok, ke pinggir dulu, cok. Yo yo, ini ada apa? Ada dia ngerem, dia ngerem anjing. Bisa maju dulu enggak, Pobing? Maju enggak? Berat anjing mendang. Dan terjadi lagi part 1 ban belakang bocor. Part 2 rem belakang ngunci. Kenapa ya bisa ngunci ya? Kayak si Okta tuh calon-calon ngunci itu Brembo kan kenceng banget. Tapi kalau panas harusnya ngelos sih bukannya ngunci. Iya, ngelos tapi ngunci ini mana? Panas meren memuai. Butuh belayan kayaknya motor teh. Merekah ini nih anjing. Aduh, gue belum pakai. Malah dipegang udah tuh panas. Pabrik nunggu dingin gitu ya, Dan? Bagaimana? Masa anjing nunggu dingin? Ya udah enggak kan? Udah. Mana aja ngeprank ini? Berat tadi berat banget anjing. Motornya berat. Capek ini pura-pura aja Pobing pengen diperhatiin. Oh, anjing. Pengen diperhatiin cek aing ge butuh kasih sayang. Ini ngeplos kan? Ngeplos gini anjir. Ya. Kenapa ya, Dok? Nunggu dingin dulu gitu. Aing masih di depan ini. Kayaknya harus dikasih air dikit deh. Tapi jangan banyak-banyak. Tuh, ajuan Dan. Ini mah enggak ada sininya pisan. Ngeplos parah. Ngeplos parah. Enggak ada feedback-nya ini. Mana make rem tukang wae nya? Tuh, oke sih jarang tuh kan aya deui ngompeda ya, Dan. Mana, Cing? Bocor kocok gitu. Dulu, kocok terus weh. Gaspol no rem aja, Pobing. Loh, tapi emang orang-orang kayak waktu aing pertama kali riding ke Lembang sama orang-orang bengkel, mereka enggak pernah pakai rem belakang. Emang lebih ininya depan terus. Mau dicahinya adanya? Oh, beli air? Oh, cahaya bodas. Oke, guys. Kita mau istirahat dulu.